NR kita. Setelah sekian lama, NR-nya juga cuma deket sih, gak jauh-jauh cu, cuma ke pantai doang sana. Mau kemana lagi cu? Kaku cok, 5 bulan gak pernah ngonten jadi kaku, ini mau ngomong apa bingung cok. NR-nya di sini ya udah gini doang, nanti muternya sana tuh ke pantai, sana tuh kan pantai, muter di pantai udah balik. Kalau daerah Papua sini herex lumayan banyak. Malah hampir dominan Cerex CB. Karena emang di sini orang Jawa Timur banyak, cok. Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur paling banyak di Jayapura sih. Pendatang-pendatang lah. Man. Beda kalau kayak di Bandung. Bandung kan Cerex ada sih, cuma bisa dihitung jari lah. Tuh, ngeri-ngeri, cok. Paling ya motor ini minimal ya ganti ban kecil lah biar larinya agak ringan. Ini ban segede gaban gini ya. Suaranya ngeri aja emeknya. Helikopter. Kita ikut mereka aja. Tadi seharusnya ikut dari belakang ya, biar agak seru sedikit. Cuma udah terlanjur. Masa kalau ikut dari belakang juga kita ketinggalan jauh, cuk. Willy, mah nggak berani, cuk. Nggak tahu kenapa kalau pakai yang wear Willy kayak nggak berani. Mungkin karena sayang motor, tapi kalau pakai yang gas-gas kayak berani aja. Hah? Terlambat tadi, sulewat lagi. Itu yang cuma satu kali aja. Eh? Satu kali aja itu. Nah, nanti balik lagi, sampai balik. Balik lagi. Bilang Paceng MX atas kah? Apa? Paceng MX. MX. Ayo ngebul ya? Tidak apa-apa? Pinjam ya? And
anjir nyobain making, cok. Motor ini kan enak. Kalau motor yang tadi standar, cok. Kalau pakai ini biar seru, biar bisa ngekor. Motornya anjing. Galak, cok. Cuma koplingnya. Koplingnya habis anjir. Talinya putus kayaknya. Oh, tali kopling putus ini mah. Tali koplingnya putus, cok. Tali kopling putus, harus muter gimana ini, cok? Kenapa? Tali kopling putus. Tali kopling putus. Kependekan, cok? Tidak tahu, putus kah kependekan? Iya, ngangkat. Tapi kalau terlalu sedikit, tidak, kalau longgar sekali. Bagaimana kopling, Pak? Dekat sekali tadi. Lepas. Eh, ini dia bukir pendek, jadi kurang senapas. Kira habis sudah
tadi mau nuker tadi udah lewat lagi yang punya. Ada yang nyebrang tadi, kaget anjir. Mana yang punya tadi? Tukar. Tukar. Kita ikut aja pakai motor yang dari belakang. Untung tadi dipinjemin e-making, jadi enak konten. Kalau pakai motor ini mah standar aja. Ini mah enaknya buat touring doang ya. Buat trek-trekan kayak tadi mah jauh co. Mana ban gede. Koplingnya longgar terus ya. Enak emang nih motornya. Itu mekaniknya tuh. Yang tadi di bengkel. Sekira putus tadi anjing. Gua pakai ini. Wah, itu yang lain pada di depan itu. Tadi bahaya sekali. Hampir kena tabrak lagi. Yang mana? Ini siapa? Adit tadi tiba-tiba. Oh, yang begini.
depan saya sudah. Nongs bubar juga. Iyo. Oke, selesai sudah kelas malam kali ini. Ini spek MX-nya 180 tapi lumayan juga tadi. Cuma nggak kelihatan top speed-nya kayaknya tadi, karena speedometer-nya burn kan. Jadi nggak ada top speed-nya tadi. Kalau speedometer yang nggak burn mah bisa kelihatan top speed-nya tadi. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system.